terbaik dari beras, jagung, kedelai, bawang putih, bawang merah, cabai, aneka macam cabai, daging, ayam, telur, minyak goreng, dan gula pasir, semuanya dalam kondisi secara nasional adalah mencukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk itu, walaupun memang ada beberapa komoditas yang memang sebagian dipenuhi dari import, seperti misalnya bawang putih, kemudian daging sapi, kerbau, dan juga gula pasir. Namun demikian, kebijakan-kebijakan importasi tersebut juga sudah menjadi suatu keputusan dari rapat di Menko Perekonomian, rapat koordinasi para menteri di Menko Perekonomian, dan memutuskan kapan barang itu harus masuk. Sehingga dalam kalkulasi-kalkulasi sementara ini bahwa kesediaannya sampai dengan Mei 2021 hampir semuanya mencukupi.